Yeah. Kita sekarang sekadar, alhamdulillah bersama dengan para petinggi-petinggi Banser, seluruh sahabat-sahabat dan saudara-saudara dari Nahdiyin, insyaallah akan menghadiri acara puncak Hari Santri Nasional yang akan dilaksanakan di halaman Mapolres Kadar. Kita insyaallah akan bertemu besok di lapangan Mapolres. Kalau yang naik, ada yang terbang.
beliau sampaikan nih bahwa beliau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya di saat itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril, datanglah Sayyidina Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang mengunjungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, orang yang ada di hadapanmu yang bernama bulan-bulan ini adalah mereka akan meninggal, akan mati, akan meninggal di hari ke-15 setelah pertemuan ini. Orang itu tidak tahu, dirasani itu apa ya, dalam bahasa bisa itu diomongin. Nah, sedang diomongin sama Malaikat Jibril bersama Kanjeng Nabi pada saat itu. Baginda Nabi melihat orang tadi tersebut, lalu kemudian esok harinya diajak sama baginda Nabi itu datang kepada para sahabat-sahabat yang lain untuk bersilaturahmi dan untuk meminta maaf. Silaturahmi dari satu sahabat ke sahabat yang lain terus gitu. Sampai hari ke-15 datang lagi Malaikat Jibril. Rasulullah kemudian bertanya, ya Jibril kok malah engkau yang datang, bukan Malaikat Maut? Katanya Malaikat Maut yang bakal ngambil nyawanya, katanya. Betul ya Rasulullah, berkat, katanya, berkat kau bawa orang tadi tersebut silaturahmi, berkat kau bawa orang tadi datang berkunjung bersilaturahmi tersebut, maka Allah tambahkan umur daripada sahabat tersebut 30 tahun ke depan. Tandanya apa di sini? Bahwa silaturahmi itu bisa memanjangkan umur. Ya, ketiga ya. Itu sesi pertama ini, silakan. Mungkin ini pertanyaan saya seperti ini, bahwa tantangan kita ke depan Nahdlatul Ulama itu yang sangat deras saat ini, yang paling keras itu adalah media. Lalu bagaimana mensikapinya? Maka saya sering menyarankan di PC-PCNU atau BW, itu saya juga ada diskusi sama Pak Edi, saya juga mengatakan bahwa pentingnya di NU ini memiliki IT. IT dalam arti di sini adalah mereka yang menguasai ilmu-ilmu tersebut memang dihususkan untuk dilatih. Dan itu memang kalau bisa ada pelatihan-pelatihan khusus untuk menangkis itu semuanya. Bukan kita melawan, tapi kita meluruskan. Sebagai Bilal di dalam sholat Jumat, kalau mereka menyalahkan, ya, nanya dalilnya, mana dalil yang menyalahkan, yang tidak membolehkan, yang mengharapkan itu jadi bilang, segitu kan? Nggak sama banyak lah, apa-apa kan kalau tanya dalilnya susah. Nanya aja dengan mereka. Dan kalau sekarang Yasin itu dibilang bid'ah, mana dalilnya yang membilang, yang dia bilang itu bahwa Yasin itu bid'ah? Tanya aja lah mereka. Kalau bapak berdaya, selesai. Alhamdulillah tadi habis acara halaqoh dengan para alim ulama dan para sepuh-sepuh PCNU Kabupaten Sekadau. Berjalan dengan lancar dan insya Allah menjadi berkah, menjadi manfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya sendiri. Alhamdulillah pagi ini kita akan ikut pelaksanaan apel santri dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional 22 Oktober. Nah, kita semua akan berangkat bersama-sama sana di kesempatan ke halaman Mapolres Kabupaten Sekadau. Nah, jadi kita akan melaksanakan apel santri sama-sama insya Allah. Nanti setelah itu ada tablik akbar. Saya kurang tahu juga lokasinya di mana, tapi sepertinya dekat dari acara apel santri. Nanti kita akan ketemu sana. Setelah itu nanti kita akan ziarah ke makam Sultan Raja Sekadau. Thank you.
telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama, berperang aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri bumi cinta pada negeri. Lama kami nilai NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah kuasa dan kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri. Rido dan ramah dari nilai NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia. Wabon, kumpul wabon, minal iman, warakakum minal firman, inhadum alal wabon. Yalal wabon, yalal wabon, yalal wabon, kumpul wabon, minal iman, warakakum minal firman, inhadum alal wabon. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu maya tika yauma komi hayal kofi mama kullu maya tika yauma komi hayal kofi mama. Wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkan hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Ya lal wabon,
Al-Wathon, ya Al-Wathon, Ummul Wathon, min al-Liman, warakakum min al-Hirman, in hadu al-Wathon. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancam, kan binasa di bawah tulimu. Kita sama dengan Kiai Muhtar pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Nah, beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmah di Kabupaten Sekadau. Kita mohon kepada beliau ucapan Hari Santri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmah dan sekaligus sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia untuk mengucapkan selamat Hari Santri Nasional khusus alhamdulillah. Jadi hari ini di Sekadau dilaksanakan peringatan Hari Santri Nasional bersama Habib kita. Mudah-mudahan berkembang dengan berbarat dan mudah-mudahan dengan adanya peringatan internasional ini menambah semangat dan menambah giat para santri untuk rajin belajar, selalu menjaga keharmonisan satu dengan yang lain, dan juga itu mampu menangkan kelompok-kelompok radikalisme yang ada mungkin di wilayah yang mungkin mulai hari ini sudah mulai merembak di mana-mana. Ini ya harapan kita ke depan tentunya mudah-mudahan santri ini santri semakin unggul ke depan, semakin berguna ke depan, menjadi santri yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Alhamdulillah masih di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan kita doakan insya Allah para santri terus membawa kemanfaatan berbangsa dan negara. Saat ini kita sama Kapolres Kabupaten Sekadau, beliau Pak Anggun. Kita doakan insya Allah karir beliau terus meningkat, dan kita minta beliau memberikan sepatah dua patah kata dalam ucapan Hari Santri. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Salazar Tarmizi, mewakili Polres Sekadau mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2019. Insyaallah, terima kasih juga buat semuanya tanpa terkecuali.
hadir kita di sini. Kami saat ini sedang bersama dengan Raja Skadau yang bernama Pangeran Agung Musdepeni Sri Negara Dua. Pangeran Agung Musdepeni Sri Negara Dua. Nah, beliau ini adalah pemegang pucuk pimpinan di keraton ini. Dan mungkin dalam rangka berkaitan Hari Santri, kita ingin mendengarkan beliau untuk memberikan ucapan Hari Santri ini kepada seluruh warga Nahdliyin dan seluruh para santri yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hari Santri. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Amin. Amin. Silakan Pak Kiai. Nah, ini adalah Al-Quran yang ditulis tangan oleh Sultan awal abad 18. Nah, ini adalah sesuatu peninggalan yang sangat langka dan ini tentunya sangat bersejarah sekali. Kita berharap pemerintah setempat bisa melestarikan dan memberdayakan, melestarikan dan kemudian bisa melindungi situs-situs seperti ini. Dan tentunya dengan harapan ini bisa membawa dampak kebaikan. Kita bisa bayangkan bagaimana Al-Quran ini ditulis dengan tangan, dengan penuh kesabaran. Karena tidak mungkin orang bisa menulis Al-Quran kalau tidak dengan kesabaran yang begitu luar biasa, dengan begitu banyaknya 30 juz ini. Dan di sini dimulai dengan Fatihah, tadi itu Al-Fatihah seperti biasa. Ini juga seperti ayat seperti umumnya. Dan tintanya ini ternyata tinta emas. Tintanya tinta emas di sini ada lingkaran untuk penunjuk ayatnya itu berwarna merah. Nah, saya juga kurang begitu paham tentang makna lingkaran merah ini, mungkin punya makna-makna tersendiri ya Raja ya. Mungkin beliau yang menulis punya makna tersendiri. Dan tinta ini berwarna emas. Ini juga mungkin bisa jadi bahwa memuliakan Al-Quran, beliau mengambil warna yang paling istimewa di antara warna yang lain adalah warna emas. Karena warna emas adalah warna yang paling istimewa, apalagi di dalam sebuah kerajaan-kerajaan atau keraton, biasanya warna kuning atau warna emas merupakan simbol daripada kerajaan. Nah, ini sangat lengkap sepertinya, Insya Allah. Ini abad ke 18. Abad ke 18. Awal abad ke 18, Masya Allah. Luar biasa, dan kita minta kepada pemerintah terkait dalam hari ini, dinas-dinas yang mereka mungkin berkaitan, bisa mungkin ikut serta melestarikan peninggalan bersejarah ini. Ini adalah keris dari Penambahan Gusti Ahmad Senegara 1. Penambahan Gusti Ahmad Senegara 1. Nah, yang diasingkan Belanda di Malang. Nah, beliau berarti salah satu daripada orang yang berjasa buat bangsa dan negara ini. Ya, bangsa dan negara ini beliau menentang penjajahan segala macam. Nah, ini luar biasa. Ada ukiran-ukiran seperti bulat di sini, sepertinya ada bacaan Qur'annya sedikit ini di sini nih. Dia ada sin. Hanya Pak Kiai mampu terjemahkan berdua. Kita mampu. Nah. Ini adalah senjata daripada beliau. Kita lihat dulu, zaman dulu beliau-beliau itu hanya bersenjata seperti ini, tapi beliau mempunyai, Allah beri kemampuan untuk bisa membuat rasa takut kepada orang-orang Belanda dulu. Bayangkan kita zaman sekarang kita berperang harus dengan tembak-tembak pistol dengan senjata modern, tapi beliau zaman dulu Belanda sudah modern, beliau masih seperti ini. Dan ini masih ditakuti oleh Belanda. Dan ini luar biasa, Insya Allah. Saya pernah dulu sama Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Saya diberitahu saya sama beliau bahwa saya
kata beliau saya memiliki kelebihan khusus, katanya begitu. Nah, tapi saya pada saat itu tidak mudah percaya. Saya mohon izin. Iya. Nampak kuat loh besok. Iya. Dulu seperti itu. Nah, insya Allah. Jadi kadang-kadang saya itu saya kurang untuk itu. Berani masuk seperti keraton-keraton, bukan berarti saya tidak masuk, saya mau masuk cuma saya menjaga marwah kerajaan itu, apalagi ini masuk ke dalam membelah rumah ini kan berarti melihat di dalam rumah, di dalamnya sampai ke full dalam. Ada tadi dia bertanya, berterima kasih pada Pak Kaji berdua masuk sama saya istilahnya kata kita satu rami ke makam beliau, beliau mengucapkan banyak terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang itu ini yang samurai Jepang asli, bukan kaleng-kaleng. Ini asli. Jadi ada bintang tiganya di sini. Berarti yang megang juga bukan orang sembarangan. Mungkin ini seorang perwira atau apa mungkin pada saat itu. Kemudian di tewas, diberikan mati. Tewas. Nah, melawan Raja Skadau. Melawan Raja Skadau dia tewas dan ini menjadi barang rampasan perangnya. Dan inilah sebuah situs sejarah. Dan ini bisa menjadi sesuatu barang yang sangat bernilai sejarah yang tinggi. Nah, banyak hal yang sudah disampaikan oleh raja di sini, bahkan termasuk barang-barang yang lain banyak beliau. Saya mau nebak tapi takut nanti yang lain nanti aja empat mata. Khususnya karena saya melihat ada sesuatu terutama di saat tadi saya masuk di depan tadi tersebut sampai di dalam ada yang kemudian ngikutin saya. Tadi sebenarnya saya tuh mengatakan raja, pertama kali saya sudah mengatakan raja, tapi tadi pangeran mengatakan saya pangeran, sebetulnya saya bukan mengandalkan pangeran, saya yang di sebelah beliau itu sudah menunggu raja menyambut kita. Nah, menyambut kita, tapi insya Allah ini sebuah banyak hal yang bisa kita dapat di sini, ilmu-ilmu yang bisa kita gali. Saya rasa teman-teman Nahdiyin bisa banyak lah mungkin digali sejarah ini dan dikaitkan tentang penyebaran Islam di Skadau ini. Syukur-syukur nanti bisa dikaitkan dengan sejarah Islam yang ada di keraton-keraton yang lain. Saya rasa ini pasti akan berkaitan karena biasanya dari tiap keraton mereka punya kekerabatan yang sangat dekat sekali. Dia melengkung gitu. Nah, saya sampai tidak kuat megang beratnya nih. Megegar ya, Kak? Luar biasa, insya Allah. Mana ada kekuatannya Pak Kiai? Ya, enggak ada kekuatannya. Oh, ini enggak. Kalau saya lihat yang tadi itu ya. Sama saya masih penasaran sama ada barang tadi yang saya bilang. Sama ada dua.
dan mohon doanya insya Allah kedepannya kita bisa kembali lagi untuk mengadakan suatu event kegiatan yang bisa lebih besar lagi berkaitan mengenai hari jadinya Kota Skade. Pada semua yang melihat video ini, siapapun, para jamaah semuanya, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.